Kamera pemantau mencuri uang senilai ratusan ribu rupiah di apotek di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Saat beraksi, pelaku memanfaatkan situasi apotek yang sedang sepi. Dari rekaman terlihat pelaku awalnya berdiri di depan etalase. Tidak lama berselang, pelaku kemudian masuk ke meja kasir, lalu mengambil uang yang berada di dalam laci. Pelaku kemudian kabur, meninggalkan lokasi dengan berjalan kaki. Wajah pelaku harus kami samarkan untuk melindungi identitasnya karena masih berstatus anak-anak. Aksi pencurian dilakukan sangat cepat, hanya beberapa menit, lantaran penjaga apotek saat itu baru saja mengepel lantai, lalu menuju ke ruang belakang. Akibat aksi pencurian ini, pihak apotek kehilangan uang yang ditaksir senilai Rp600.000 hasil penjualan obat. Berkemudian dari kunci itu, buahnya di laci saja. Di laci, Pak. Itu sekitar berapa kira-kira, Pak? Penjualan itu sekitar 500 sampai 600 lah. Oh, itu, Pak. Nah, cuma uang diambil, Pak, ya? Iya. Tapi lacinya tidak terkunci itu, Pak? Belum ada terkunci. Iya, karena hanya sebentar saja. Habis mengepel di sini, baru pindah ke belakang.